dan gurunya bagus. Ini halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakal nge-unboxing barang dari Shopee yang harga Rp99 nih. Ada beberapa barang. Dan sebelum aku buka isi paketnya seperti apa, boleh dong yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini. Dan klik lonceng untuk nyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk like-nya ya, biar aku makin semangat tinggal haulnya. Dan buat teman-teman yang punya akun di Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah ini untuk mengetahui informasi-informasi seputar diskon dari aku setiap harinya. Dan tonton terus video aku sampai habis. Dadah! Nah teman-teman, aku akan buka paketnya satu persatu. Yang pertama aku buka dari yang packingannya paling beda. Ini pakai dus kecil, ini sangat-sangat aman banget. Dan ini aku beli di toko fckj007.id. Nanti akan aku tampilin linknya di bawah ya. Nah aku akan buka pakai gunting. Sini aku lupa bawa ambil cutter sih, jadi aku pakai gunting aja ya. Tapi agak susah nih karena dia packingannya sangat-sangat rapet banget. Kita buka. Ini isinya teman-teman. Isinya dapet puff cushion. Yeah, aku dapet puff cushion ini. Kemarin juga di video sebelumnya aku dapet juga satu. Jadi aku total dapet dua. Dan ini harganya lumayan mahal loh. Aku sih belum tahu nih karena aku belum coba. Ini harga normalnya Rp96.000 dan aku cuma bayar Rp99. Nih, aku sih belum tahu daya seramnya seperti apa karena beberapa cushion aku yang aku pakai itu puffnya itu kurang enak. Dia jadi nempel banget di puff, dan untuk di tap-tap itu dia nggak langsung masuk ke wajah bedak ya. Jadi aku nanti akan aku coba ini. Ya. Dan ini dapat free tempatnya, jadi cantik banget. Dan paket selanjutnya aku bakalan buka dari goodlux.id. Di sini sih nggak tahu sih isinya apa, tapi kita akan coba buka aja. Dan ternyata ini tempat beauty blender teman-teman, dan beda sama yang kemarin aku pernah unboxing. Itu bahannya plastik dan yang ini bahannya besi. Aku suka banget nih. Tuh teman-teman, bagus banget ya. Dan ini kayak ayam gitu loh. Tuh lucu banget. Dan ini warnanya pink. Ini besi ya, benar-benar berat tuh. Bagus banget. Dan ini cuma Rp99 aja nih. Aku sih pengen tahu ya harga aslinya berapa. Dan ini harga aslinya Rp22.795 dan aku cuma bayar Rp99 nih. Wah, mantul banget nih. Bagus banget lagi. Dan yang selanjutnya aku beli. Di sini tulisannya aksesoris rambut. Kita lihat aja isinya apa. Ini dari toko beauty 9293.id. Kita buka ya, isinya apa. Dan ternyata aku dapat jepit Korea lagi, teman-teman. Ini warnanya gold. Dan aku akan coba buka. Tuh, cakep banget jepit Koreanya. Tuh. Dan ini tuh mutiara-mutiaranya itu dia iketan kayak jahitan gitu ya. Jadi pakai benang, enggak tempel. Jadi aku suka banget nih yang model kayak ini. Ini aku akan pakai aja ya. Tuh. Lumayan banget, bagus. Dan paket aku selanjutnya ini aku sih aku akan coba buka dulu dari ohmylife.id. Nama tokonya lucu ya teman-teman, ohmylife. Kita akan buka aja ya. Ini sih tulisannya Bluetooth headset, aksesoris stick, tripod, dan aksesoris juga sama. Aku juga nggak tahu sih ini isinya apa. Kita lihat aja ya. Nih kita buka dan ternyata ini isinya ada 2 pop socket dan 1 tempat headset gitu teman-teman. Ini harganya masing-masing Rp99. Nanti akan aku tampilin harganya di bawah. Ini harga normalnya Rp18.000. Ini buat tempat naruh headset gitu nih. Lumayan banget. Dan variasinya aku beli warna blue. Ya, aku akan coba tutup ya. Ini
berantakan gini tuh. Ya, ini udah aku buka dan aku tutup bisa. Dan yang selanjutnya ini aku dapet pop socket. Harganya Rp99 dari masing-masing Rp13.000 kalian. Ini aku dapat gambar flamingo teman-teman, lucu banget. Aku banyak banget nih pop socket, padahal kemarin udah aku kasih-kasihin saudara aku. Jadi tapi masih banyak lagi karena dapat terus. Dan yang selanjutnya ini pop socketnya apa ya? Wow, gambar sapi, lucu banget. Mas, aku dapat 2 ya pop socket dan 1 tempat naruh headset. Dan paket aku yang selanjutnya ini ada 2 terakhir. Cuman aku nggak tahu sih ini isinya apa, karena aku lupa teman-teman, packingnya juga kurang oke. Tuh, kita akan coba buka aja ya. Kita akan buka dulu. Oh, ternyata ini beras teman-teman. Kemarin aku beli beras gitu di buyalot.id. ini di buyalot.id harganya ada Rp10.000, aku cuma bayar Rp99. Ini beras buat eyeshadow. Kita buka aja. Dan bulunya bagus. Ini bulunya halus sih, lumayan, gak kasar. Dan aku suka motif gagangnya itu marble gitu ya, cakep banget. Ini aku akan masukin dulu. Dan yang terakhir, aku juga gak tahu nih isinya apa. Dia kayak apa ya? Kita buka aja ya. Ini plastiknya kurang oke sih, kotor gitu. Wah, ternyata aku dapat tempat beauty blender tapi patah teman-teman. Karena mungkin ketindih-tindihan gitu ya. Ini harganya sama Rp99 dari toko apa ya? Aku coba cari dulu ya. Dari toko ZBB underscore 8090, tapi sayang banget ini dari harga Rp50.000 cuma bayar Rp99.000 tapi patah guys, gak bisa dipake nih, sayang banget. Dan tadi udah aku unboxing semua belanjaan aku, semuanya totalnya harga satunya Rp99. Buat kalian kemarin yang kebagian pas eventnya, selamat ya. Dan buat yang belum kebagian, kita doakan semoga Shopee mengadakan event yang sama biar kita bisa belanja borong semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, wajib banget subscribe channel YouTube aku di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga. Dan wajib banget follow Instagram aku untuk tahu nih informasi-informasi barang murah kayak gini nih, karena aku selalu share di Instastory aku. Dan sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Dadah.